Nok, siang hari ini masak apa, Nok? Ini Nok tadi masak ikan, ikan kepala buaya, Kang. Kepala buaya. Ini Kang gede banget, Kang. Wah. Masa sih Nok kepala buaya, Nok? Diapain itu, Nok? Ini tak bikin santan sama cabe hijau. Sama dikasih kecap. Kok ada tahu-tahunya gitu? Iya, jadi yang enggak suka ikan nanti biar ngambilnya tahu. Tepatnya ini ikan apa, Nok? Ikan larak, Nok? Iya, larak. Ke Jakarta, mampirnya ke Bekasi. Terus? Kita gembira karena ketemu kangen. Orang masuk kan, orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam enak-enak. Ketemu lagi sama kita ya, keluarga yang unik, yang kocak, yang suka nyebelin. Jadi kita mau makan, maya yang makan. Tadi tuh Nok itu habis masak, Kang. Yang kepala ikan buaya Nok ini, Nok. Mas Yuda. Mas Yuda makan dulu, Mas Yuda, ini mama masak kepala ikan buaya ini. Tuh. Mantep banget. Sama ini dong. Sama ayam kantung. Ayam kantung belum lapar. Jadi ada terong, ada juga apa Nok? Gorengan sama kepala ikan larak ini. Nanti bumbunya sambil makan Nok Eti akan kasih tahu cara-cara bikinnya seperti apa. Ikan larak itu sama dengan juga ikan kepala ikan sidat ya, Nok ya? Sidat. Ya, langsung, Nok. Jangan lama-lama, Nok. Kita berdua. Anak-anak katanya belum pada lapar, Nok. Gak apa-apa, Nok ya. Kalau ini kemarin sudah ya, yang pakai tahu sama pakai terong. Nah, deh. Tuh, makan siang dulu. Tapi saya kuahnya mau pakai kuah terong, Nok. Tuh. Kenapa, Kang? Ini kemarin ada yang tanya, Kang itu masak terongnya tuh dipakai santan enggak kuahnya? Iya, pakai santan sama cabe hijau. Wow. Jadi cabenya dua ya, ada yang digerus, ada yang diiris. Mantap, Nok. Kuahnya pakai kuah terong. Kamu kuahnya pakai kuah apa, Nok? Oke. Sini lagi, Nok, biar kelihatan, Nok. Aduh, mantep. Jadi kita berdua separuhan aja kan, karena gede banget, Kang. Karena gede banget. Jadi kayaknya satu enggak betul. Habis deh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyicipin yang ini, Nok. Melayu. Mas Yuda, mang dulu Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim, nggak tahan saya pengen yang ini kuahnya. Besar banget itu. Paronan, Kang. Gak mungkin Nok tiap sendirian, Nok, Kang. Ya Allah, besar sekali gitu, Nok. Coba Nok diparo, Nok, ditaruh piring kamu tapi diparo. Wah. Yang namanya makan besar karena pakainya ikannya besar banget. Oh begitu ya. Kepala ini bukan daging. Empuk dagingnya. Mana sekali, Kang. Itu dagingnya gede banget. Pulen banget nih dagingnya. Ibu no. Tuh dagingnya tuh. Tuh lihat tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mamno. Memang harus hati-hati makan ini karena banyak durinya, Nok. Iya, Nok. Cuma di sini dagingnya manis. Pedas enggak, Kang? Enggak, pas. Cuma ini maksudnya durinya tuh banyak banget. Jadi mesti hati-hati. Durinya masuk. Kang, taruh sini, Kang, durinya, Kang. Ini cak kumpulin nih. Sini. Jangan di situ, oh, ambil. Nanti dulu, Nak. Apa, Pak? Nah. Wah, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya beda ya, nggak pakai kuah ini ya? Saya pakai kuah terong. Jadi nggak tahu persis apa enggak? Kuahnya sedap banget. Dagingnya tuh gede banget. Tuh.
di santan, kasih cabai hijau, kasih kecap. Kalau No Eti itu pure ya, pakainya kuahnya kuah dari ikan itu. Kalau saya pakainya kuah terong dan sama nikmatnya. Tuh dagingnya juga tebel. Ya Allah, gimana makannya Nok? Tumpukan kayak gini Nok. Karena ini mah hobinya Kang Andri. Tapi kan susah Nok, makannya ya, nasinya ketutupan semua ya Nok. Mipil dulu, mipil. Oh, belum apa-apa. Udah berkeluar keringat ya, Nek ya? Terima kasih. Semua ini, Okang. Ini, guys. Makanan yang enak. Jangan lupa, jangan lupa. Enak banget, Ken. Gak mau. Tan, Nek, numul. Tan, Nek, Tan. Nenek, Nek, numul. Bentar. Anak-anak, bentuknya mirip. Takut. Kenong, taruh sini kenong gitu kan? Anak-anak ini nanti makan bakso. Bikin bakso juga sih, tapi belum tak bikin kuahnya. Sudah berkeringat dong. Jadi semua pakai santan ya? Betul. Resep gak bumbunya kan? Amis enggak? Yang nak ditanya ane amis enggak? Anu. Karena tadi jahenya banyak. Suasana perkampungan ada anak-anak nangis. Wow. Kang. Mana dagingnya lagi? Kepalanya ya, di saat ini. Bentar kan. Jadi setelah, jadi kita belinya itu kan udah dipanggang gitu ya kan ya. Habis itu, angel kan. Oh, tapi goreng lagi, kasih bumbu. Biar nggak amis. Habis itu nanti masih kan. Biar hasil langsung pernah dimasak kan ya? Enggak lah, amis. Karena nanti goreng ya? Itu lah kan. Bukannya daging Nok, tuh daging tebel banget itu Nok, tuh Nok, 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 tuh. Nah, Tapi gini Kang, ada sebagian orang yang katanya sukanya kepala manyun. Kalau Nok lebih ke lara Kang. Tadi harga mentahnya berapa tadi Nok? 20 ribu satu. Ini 60 ribu juga. Ada yang 15 yang kecil. Enggak, ini beli yang 4 orangnya balik hati yang jualan. Jadi dihargain 40 ribu dapat kelapa. Yang 4 40 ribu. Yang 3. Tulang di dalamnya ya, Kang. Ini mulutnya. Nah, harus telaten, Kang. Jadi kalau pakai sendok susah ini malah nanti. Tangannya siap kotor. Ini yang enak tuh kulitnya Kang. Eh, dagingnya juga enak. Kulitnya enak, kemer-kemer gitu loh. Pasti banyak yang tanya, anak-anak gak ikut makan Nok Eti kayak gitu. Mas udahnya lagi main, gue pernah lapar. Hati-hati ada duri. Dan Mbak Intan mintanya bikin bakso. Yang enak tuh ini Kang, kulitnya itu. Ini kulit ini gurih banget dimakan. Kerimutnya enak secara. Manis, gurih. Coba asli enak. Tapi Kang, enak banget yang ngomong. Nah sekarang nanti kalau masak udah di shooting ya gitu Bang. Iya tadi. Cuma udah matang aja. Nanti ya Kang, di shooting ya Kang. Jadi pas kalau lagi masak, pas ikan hantinya lagi di kantor. Kalau pulang udah matang.
kemarin ini ada yang minta dikirimin ke Jakarta mentahnya. Gimana cara ngirimnya, kan? Nanti ikan nanti bau, no, kan? Iya. Jadi hobinya kita tuh makan kepala ikan larak, jengkol, sayur lodeh sama sambal, gorengan. Tadi mulutnya ini. Tadi mulutnya ya. Lebihnya masih banyak. Selatan-selatan ini. Tuh. Emang harus selatan, kan lebihnya banyak. Terus-terus enak. Ada tahu juga. Tadi gini, tadi lo katanya bercanda sama anak-anak. Masak apa, Mak? Kepala bahaya. Banyak anak pada takut kan ke bahaya teman beneran. Jadi gak pada mau ikut kan? Ada bohongan. Sampai Intan? Emang liat tampak penampakannya dia? Kan? Pada maaf sih, Nok? Gak mau. Pada gak mau. Liat penampakannya tadi kayak kepala ikan buaya. Iya, jadi nanti masak lagi buat anak-anak. Nasinya banyak banget. Asli Kang, ini dari luar sampai dalam tuh kayak kerasa banget bumbunya, Kang. Lama noh gorengnya noh. Lama lah. Coba, disipin punya kamu nasinya yang pure 100% bakte ini ya. Pakai kuah. Kamu punya nasi yang 100% pakai kuah. Karena kalau itu kan saya kan pakainya kuah terong. Terong. Enggak. Kalau tadi pakai kuah ini noh, agak manis ini noh. Agak manis. Seperti biasa kalau kita makan ditemani sama empus-empus di belakang kita. Kalau tadi kamu pakai ini, kalau sekarang agak manis juga campurin ini. Gak pedes kan kalau itu? Gak pedes. Tapi kita burger ini gak pedes. Tuh dagingnya masih banyak kan? Tuh. Kang. Daging. Nasi. Udah. Ini daging biar enak. Tanpa tulang. Sebenarnya ini seperti daging ayam punya kayak juga enggak. Tapi bukan ini, Kang. Tergantung selera ya. Ada yang sukanya kepala manyun. Ada yang sukanya kepala larak. Kepala apa itu yang enggak? Oh ya, airnya mana loh? Tuh. Minumnya pakai teh hangat. Udah masuk waktu sholat duhur dong, Kang. Mantap ya. Itu dagingnya aja. Jadi kita bagi dua, karena satu tuh gak habis, gede banget. Malasnya udah habis, dikasih dong, dihabis, kasih dong, dikasih dong. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Makan siangnya selesai, habis azan zuhur, itu kita sholat ya kak. Kang, gimana dulunya kang? Mau masakan hati kang? Mantap, 100. 100. Ini kucing berdatangan. Ini terus masuk semua kucingnya loh. Empat. Ada 5. Mantap. Inilah kuliner siang hari ini. Terima kasih yang terus setia nonton channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Penonton baru, terima kasih selamat datang. Penonton lama yang masih setia juga terima kasih. Mantap banget habis tuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf ya, ini gak ada anak-anak. Pada takut katanya kayak kepala ikan, kayak kepala buaya. Padahal cuma mirip aja.